Halo guys, kali ini kami Pikom Lodia Blitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi. Ini pesanan dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, memesan IC 8MB 3V yang diisi dengan firmware firmware wireless router tenda 4G06. Dan untuk untuk pemesan, harap diperhatikan nanti untuk password saat pertama kali menyala dan seterusnya bila setelah di-reset, nanti passwordnya akan berubah seperti ini. SSA, BSEP6 untuk huruf besar dan huruf kecilnya silakan ditirukan sama seperti ini, dan nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, di sini IC-nya sudah kami siapkan, 8 mp3 volt. Di sini sudah kami siapkan juga alat flash. Alat flash-nya ini menggunakan RT809F serial ISP programmer. Selanjutnya, sudah kami siapkan juga ini adapter SOP8 200 mil, yang fungsinya sebagai tempat dudukan IC dan juga sebagai penghubung ke alat flash. Langsung saja untuk adapter, ini dipasang di alat flash di sini seperti ini. Lalu jangan lupa ini dikunci. Selanjutnya ini sudah kami siapkan juga pinset. Ini digunakan untuk mengambil IC-nya dan diletakkan diposisikan di adapter seperti ini. Lalu ditekan adapternya, IC-nya masuk, dilepaskan dan otomatis sudah mengunci. Ini kami siapkan stepo. Stepo ini digunakan untuk memberikan tanda titik putih pada posisi pin 1 IC-nya seperti itu yang tujuannya adalah untuk mempermudah pemesan melihat posisi pin 1. Oke, sekarang menuju ke komputer. Ini dibuka dulu software-nya. Software dari alat flash RT809F serial ISP programmer. Oke, ini dia untuk untuk software, software alat flash sudah terbuka. Pertama, klik identifikasi. Oke, selanjutnya klik open. Di sini ada berbagai jenis file untuk semua jenis elektronik. Karena kami melayani pengisian semua jenis elektronik, kami juga terkenal dengan gudangnya firmware, gudangnya BIOS, gudangnya EPROM. Pada saat ini yang diisi adalah firmware wireless router, merek Tenda 4G06. ini dia filenya ini untuk filenya untuk filenya ini kami isikan versi 16.03.07.18 ini versi yang terbaru selanjutnya untuk filenya ini klik dua kali Oke, masuk terbaca oleh alat flash. Nah, ini sekali lagi harap diperhatikan oleh pemesan. Nanti untuk nama WiFi-nya nanti akan berubah jadi seperti ini. Tenda garis bawah 31B090. Untuk akses URL-nya masih tetap sama seperti yang lama ini http.2 garis miring garis miring tenda wifi.com dan untuk passwordnya nanti berubah jadi ini ya SSA BSEP 6 nah seperti ini nah ini harap dicatat harap diperhatikan dan dicatat karena ini karena ini akan dipakai selamanya nanti setelah bila suatu saat roternya ini di reset di reset nanti untuk passwordnya passwordnya pun akan kembali lagi seperti ini oke jadi ini ya ini lebih baik dicatat ditulis di dalam ditulis di body rotornya juga lebih bagus biar tidak lupa ditulis menggunakan menggunakan alat tulis atau spidol spidol yang tidak bisa hilang itu spidol permanen. Oke, okay, jadi seperti itu ya. Oke, okay, sekarang klik great Baik, dapat kami jelaskan di sini untuk prosesnya. Yang pertama adalah mendeteksi pin kontak jalur kaki IC-nya. Setelah semua terdeteksi oke, okay, lalu berlanjut menuju ke proses verifikasi chip ID. Setelah oke okay, Lalu berlanjut ke proses menghapus atau mengkosongkan. IC sebelum diisi itu dikosongkan dulu atau dihapus dulu, dipastikan bahwa benar-benar kosong dulu, yang tujuannya adalah agar awet IC-nya dan awet file firmware-nya. Setelah itu menuju ke proses menulis. Proses ini adalah menulis data file firmware-nya ke dalam IC-nya. Setelah itu menuju ke proses verifikasi. Jadi, data yang sudah ditulis di dalam IC-nya itu tadi diverifikasi kembali, apakah sudah oke, okay, apakah sudah sesuai atau tidak. Bila semua data file data yang sudah ditulis tadi sudah oke okay dan sudah sesuai, di sini muncul pemberitahuan bahwa verifikasinya sudah sukses. Proses ini tadi memakan waktu 46 detik. Oke, okay, sangat cepat sekali. Baik untuk proses pengisian IC nya ini sudah selesai dan siap dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini bisa memesan ke Opikom Lodaya Blitar, bisa memesan melalui WA ataupun lapak online kami yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Untuk nomor WA dan link lapak online-nya sudah kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Kami melayani pengisian semua jenis elektronik. Sebelum membeli, kami harapkan untuk bertanya dulu kirim chat atau kirim inbox. Oke, yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tanda jempol ke atas. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Pikom Lodaya Blitar. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Oke, sekian, terima kasih. Thank you, thank you.